Oke, kita jumpa satu base hasil. Hehehe, assalamualaikum semua. Nama saya Fast Fast. Okay? Hari ni kita kembali lagi dalam Tepas Empire episod 3. Yes, episod 3 guys. So, hari ni aku stay kat bilik IJMY. So, sini tahu aku ada base. So, aku kenalkan ini base aku belum siap sepenuhnya sebab aku baru set dia punya basic dia. Oh, by the way aku ada kuda. So, ya, yeah, aku saya kena cari kuda yang real tapi sebabkan aku tak ada saddle. So, aku pakai kuda ni lah, skeleton. Kebetulan masa aku tengah buang jalan, aku jumpa kuda ni. So, ya. Yeah. Maybe aku akan namakan dia Honda. Yes. Hondas. Hondas. Ada jet kat belakang. So, hi. Aku letak blok supaya dia tak lari. So far, aku rasa kena nantape lah. Nantape dia supaya tak respawn. Okay, ini aku punya base. Tak siap lagi. Okay lah kan? Aku punya base. Ini bilik aku. Yes, aku punya palatan. Expert. Dan ini tempat achievement. Belum siap lagi. Sebab aku still tak cari lagi. Sebenarnya aku nak siapkan lagi apa patut. Sebab disebabkan aku terlalu busy buat jalan. So aku maybe tak tu. Oh, by the way aku ada dua bilik. Dua bilik ni aku tak siap lagi. Tapi aku dah siap dah. Maybe bilik ni guna. Dan ini tempat respawn aku. So respawn aku ni paling real. Sebab aku respawn di tengah-tengah laut. Alhamdulillah aku punya hati tak ada siapa curi. Berbanding mining di Minecraft asas. Sebenarnya ada dugaan bila kau mining kat kat ini. Sebab apa? Kau akan jumpa banyak-banyak binatang. Yes. Kau akan jumpa ular. Kau akan jumpa bear. Kau jumpa tiger. Memang bahaya-bahaya. Okay, lepas tu ni aku simpan dulu sebab aku nak simpan XP aku. Ini, oh, by the way aku jumpa dropper ni kat tengah jalan. So, aku tahu siapa buang. Tapi aku rasa baik kau simpan lah. Masa berguna kan. Aku boleh bear di kacau aku. Tapi ini okay dengan aku. Tak tahu sebab apa. Maybe dia baik dengan aku kot rasanya. Dia minta apa aku tak tahu. Tapi tengok macam dia baik dengan aku. So, dia tak kacau aku ke tak kacau dia. So, bermacam-macam jenis haiwan kat sini. Wow, naik bukit baik. Oh, ada village lah. Nice. Kau tengok bro. Kau tengok. Bergeliga baik. Oh, tak bergeliga baik. Damn, makan masa tu nak macam ni. 3 jam aku rasa ni. Satu hari ni. Okay, I see. Ini dapat experience eh. Ah ni. Turun. Apa aku rasa dapat je. Mana ni? Mining ke? Lek kosong. Okay, bermain. Aku rasa pekat naik. Jalan-jalan kaki balik. Maybe aku kena tanya dengan diorang. Boleh tak aku buat jalan lagi? Sebab boleh tebus ni. Sebab AJM1 ni kira tempat persinggahan. Dia dah cakap wilayah tu tempat maksudnya jalan AJMY jalan Ismin jalan tu lalu ke AJMY. So aku akan bincang dia orang apa yang kita buat. Atau aku buat macam laluan atau apa. Okay, so kita orang dah sampai. Maybe aku rasa AJMY tu tak payah sentuh pun. Sebab itu jalan mati. So, maybe kau akan buat ke highway. Okay, so kita akan mulakan untuk mining. Sini tahu, Gimaka Season 1 aku buat rumah bentuk macam silinder kan. Dia nak, silinder tu memang aku, alamak. Silinder tu memang aku, masa tu memang
Aku sebenarnya silinder tu ada penambahan kat atas dia, tapi disebabkan aku kurang idea, so yeah. So season 2 ni dia lebih kepada Melayu moden. Dan masa tu ada masa sikit pasal game, so aku tak boleh tu lah. Season 3 aku buat dua rumah. Satu rumah macam aku punya base, rumah gila aku. Dan satu rumah lagi adalah rumah cedawan. Ingat tak rumah cedawan yang aku buat tu? Yes. Okay, so rumah cedawan tu aku dapat idea daripada satu YouTuber namanya Ala Green. So Green ni dia buat base lah, base survive. So dia ada buat lah the simple survive house. So kepada sesiapa nak buat single house, simple house kat survive, kau boleh tengok di video dia, link skripsi bawah. So dia ada mention pasal rumah cedawan tu. Rumah cedawan tu tengok macam mana tu. So sekali aku tengok, wow, cantik siap rumah cedawan tu. So aku try buat. Tapi rumah cedawan aku ni agak sedikit lawak tu kalau aku tengok baik. Memang aku tergelak baik rumah cedawan tu. Tapi memang siap tu. Memang lawak siap. Tapi betul lah. Dia buat tu cantik baik. So itu aku buat tu. So kepada siapa nak buat simple house tu, kau boleh tengok link description di bawah, okay, channel dia. So kau tengok aku pun tengok macam wow, padu bosku. Okay, kita jumpa satu base hasil buat tadi guys. Okay, aku pun kita ambil air dulu. Kita cuba gol. Alhamdulillah. So maybe kau pelik kenapa aku nak gol, sebab aku nak buat jam. Okay, aku rasa cek bawah. Cantik bosku. Okay, rasa aku sudah cukup. Aku naik atas balik. Dan aku tak puas hati. Memang aku cakap memang aku marah siap. Aku marah siapa guna force walker di lalu tempat aku. Dah tinggalkan ice macam ni. Bodoh betul lah. Memang bodoh siap betul cakap. Siap, aku memang aku rasa aku nak haramkan lah siapa pakai walker force lalu jalan tempat aku ni. Das, aku tahu lah korang kaya, tapi tak payahlah guna force walker. Jalanan sudahlah, berenang ke apa ini guna force walker kan. Tengok siapa nak jawab. Kau lari je lebih. Okay guys, so nampaknya itulah untuk episod kali ni. Dan aku akan sukakannya. By the way, yeah. By the way, aku minta maaf kerana aku lambat buat video sebab aku terlalu busy pasal personal dan sebagainya. So yeah. By the way, sekarang ni aku tengok minggu dan akhir puasa, so aku nak ucapkan walaupun aku tahu kita orang walaupun time macam ni tak sesuai kita buat open house, tapi apa salah kalau kita WC beramai-ramai dan kita macam check lah satu sama lain. Okay, macam video call lah kat ahli keluarga lain. So tapi ada yang menggunakan idea itu, menggunakan game macam Minecraft untuk buat event. Contoh macam kat Jepun, dia orang gunakan Minecraft sebagai buat graduasi. So aku memang respect baik. Aku pun kalau boleh aku nak try nak raya kat Minecraft ni. Cuma aku tahu maybe korang ada maybe tak sesuai kalau malam. Kalau raya pertama maybe tak sesuai beli main game. Maybe raya kedua rasanya lah. Okay guys, so nampak itulah untuk episode kali ni. Dan ya, kita akan jumpa lagi di video akan datang. Best semua, peace yo. Palu apa bosku? Palu apa bosku? Palu apa bosku?
malu apa bosku. Malu apa bosku.